Berikut ini cara untuk mengatur volume di HP Infinix Tecno iTel tanpa tombol. Jadi tombol ini tidak perlu kita pakai, karena kalau kita ingin mengatur itu biasanya ada beberapa cara. Kalau misalnya Infinix kalian tidak ada menu yang seperti ini, nah ini kan tombol power, tombol volume yang bisa kita atur. Kalian bisa mengatur dengan berbagai cara. Pertama dari sini, dari pengaturan dibuka, kemudian pilih suara dan getaran. Nah, di sini ngaturnya. Oke, lihat, kalian bisa ngatur nada alarm, nada dering, dan lain-lain dari situ. Kedua, bisa dari sini, kalian bisa buka yang namanya fitur spesial. Kemudian ini aksesibilitas. Kemudian ini ada menu aksesibilitas, pilih aktifkan, pilih izinkan, pilih mengerti. Nah, kalian bisa lihat ada satu tombol melayang, atau kalau kalian pakai yang versi lama, dia di bawah ini ada logo orang. Nah, di sini kan ada tombol volume naik, bisa kalian lihat volume turun, kecerahan, screenshot, jadi lewat pintasan seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini, silakan dicoba.